Jadi sebelumnya video ini Pak Ustadz akan tampilkan adalah video Pak Ustadz ketika di Thailand di tahun 2018. Video ini sekaligus jadi penutupan di channel Chang Bike Shop untuk tahun 2020. Semoga tahun depan pandeminya udah berakhir, Pak Ustadz bisa jalan-jalan lagi ke Thailand karena jujur Pak Ustadz udah kangen banget sama Thailand, kangen sama makanannya. Ya, kangen sama semuanya, dan ada beberapa part CPU yang sebenarnya Pak Ustadz udah beli dari lama, dari tahun 2019 itu masih nyangkut di sana. Oke, semoga kita semuanya bisa bepergian ke kemanapun tanpa adanya kesulitan, tanpa rapid test, tanpa swab test, pokoknya semua freedom kembali seperti normal. Semoga tahun 2021 menjadi lebih baik dari tahun 2020. Oke, monggo disimak videonya. Oke, selamat pagi, kembali lagi dengan Pak Ustadz. Nah, kali ini Pak Ustadz lagi di tempat asuransi untuk motor dan mobil ya. Jadi di Thailand itu kalian akan sering lihat mobil atau motor yang pakai semacam tempelan di plat nomornya. Itu adalah asuransi. Nah, asuransinya gimana? Nanti saya jelaskan komplitnya. Oke, jadi kemarin sebenarnya terjadi kasus seperti ini ya. Ini mobil cewek saya. Saya kemarin yang ngendarai, kita ada accident yaitu nabrak di posisi belakang. Nah, ketika ini ceritanya nanti saya lanjut. Ini tempat asuransi, jual asuransinya seperti ini. Oke. Nah. Oke. Oke, jadi ceritanya tadi saya lanjut. Kemarin saya itu nubrukin mobil dia ke mobil lain pas di parkiran di mall, karena saya nggak lihat posisi kamera itu ketutupan sama kayak semacam jimat-jimatan kayak gitulah, saya nggak lihat. Kemudian memang di Thailand itu repotnya nggak ada tukang parkir, jadi nggak ada yang ngarahin untuk mundur, belok, stop, itu nggak ada yang ngarahin. Dan yang kedua adalah faktor sayanya sendiri error, karena ketika saya dengar sensor bunyi bip 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 itu udah telat, udah nyenggol, ya mau gimana. Sebenarnya kerusakannya nggak terlalu parah, cuma jadi problem adalah ternyata mobil punya cewek saya ini nggak ada asuransinya. Nah, di sini saya akan jelaskan sebenarnya fungsi asuransi pada motor dan mobil di Thailand itu gimana. Jadi di Thailand atau di mobil itu asuransinya itu bayar sekali pakai. Jadi bukan bayar bulanan kayak asuransi di Indonesia, tapi enggak. Jadi sekali pakai. Nah, sekali pakai itu kisarannya dari sekitar 1.000 sampai 5.000 baht. Nah, itu tergantung perusahaan masing-masing lah, intinya kayak gitu. Nah di situ fungsi dari asuransi di sini kebanyakan sebenarnya bukan kayak kayak kita di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan sistemnya TLO atau ya kayak gitulah. Misalnya kalau crash, kerusakan minimal 70% baru ada baru ada pergantian dari asuransi. Sedangkan di sini misalkan kayak kalian dapat minor accident, dalam artian yang berhubungan dengan orang lain, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau kalian crash sama orang lain, misalkan kayak kemarin saya nubruk mobil orang lain, nanti yang ngurus pergantian part dan semuanya itu adalah si asuransi. Jadi kita nggak ngurus apa-apa, kita tinggal telepon ke asuransi, ini saya ada accident, kondisinya seperti ini. Nah, mereka nanti yang ngurus kayak gitu. Itu berlaku untuk motor juga seperti itu. Nah,
Sedangkan untuk ini pembayarannya itu enggak setiap bulan terus kita bayar, tapi kita bayarnya sekali. Jadi ini yang diambil sama asuransi perusahaannya ini yang belakang saya ini harganya 5.300 baht. Jadi kita langsung bayar sekali aja. Oh, gitu. Setelah itu selama setahun kalau misalkan ada apa-apa itu mereka yang menangani. Tapi jarang sekali asuransi ini dipakai kalau misalkan kejadian crash sendiri. Jadi ya single crash lah intinya, single. Jadi kalian nggak ada apa-apa terus crash itu sangat jarang diklaim gitu. Yang jelas terjadi karena ini kayak di ini sebenarnya apa ya, nyari gampangnya ya. Daripada saya ribet, mending tak telepon asuransi, mereka yang terus saya pulang itu. Sedangkan kalau untuk yang single accident, mereka akan asuransi yang ada di STNK, yang ada di itu ribet ngurusnya. Kenapa? Kita harus ke kepolisian, harus ini. Nah, sedangkan kalau ini enggak, kita telepon pihak asuransi aja. Kita kecelakaan di posisi di sini. Nanti pihak asuransi akan menghubungkan lokasi dengan agen yang paling terdekat. Nanti agen datang ke tempat lokasi kejadian, terus dia akan ngitung, nyatat misalkan nomor plat nomornya berapa, terus ininya berapa. Nah, di situ kemudian dia akan ngurus dari misalkan nilai total kerusakannya berapa. Nah, si asuransi itu juga punya rekanan bengkel. Misalkan mobilnya Mazda, nanti rekanan bengkelnya siapa. Jadi si asuransi itu udah bisa ini, udah bisa ngestimasi habisnya berapa gitu. Dan itu tinggal di cover gitu. Oke, jadi itu aja, nanti saya akan tunjukkan karena ini kan lagi proses di link nih. Nanti masangnya gimana, nanti apa, nanti saya tanya sama cewek saya ya. Oke, jadi ini ya penjelasannya kayak gini. Asuransinya ini jadi ada kelasnya. Kelasnya kalau ini kan tadi kan kalau Nissan Almera kan masuknya kategori sedan. Jadi dia masuknya ke kategori sedan di mana harganya itu kayak gini nih. Ini ada sedan kode 1, kode ini dan kode ini. Nah, untuk kode-kode ini merupakan kayak ini loh, tempat duduknya itu buat berapa orang. Kalau misalkan ini buat 4 orang, ini entah buat berapa orang, dan ini tuh buat berapa orang. Karena di sini tuh, nah, penjelasan dari jumlah orang yang dapat kayak gini nih. Ini. Nah, ini kemudian untuk bayarnya itu tadi cewek saya ngambilnya itu yang ini, yang 7.300 baht. Itu sekitar 3 jutaan lah. Itu untuk setahun. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, nah, dia dapatnya adalah 200.000 baht. Jadi ini nanti untuk total, dalam artian kayak gini nih, ini untuk jatah setahun itu 200.000 baht. Misalkan terjadi kecelakaan kayak kemarin nyundul mobil, itu kan dari asuransinya mereka ngitungnya kenanya sekitar 5.000 baht. Nah, nanti 5.000 baht dipotongkan dari sini. Ini nanti dipotong. Nah, nanti jadi di sini tuh ada jatah. Jatahnya itu ini. Jatahnya itu. Nah, kemudian untuk hal lain seperti ini, ini ada penjelasan coverage-nya ya. Coverage-nya ada ya sama kayak ini, damage untuk kendaraannya itu ada kebakaran, ada maling, ada untuk orangnya juga. Jadi ini untuk medical expense-nya juga ada, kemudian yang lain-lain ya gitulah. Tapi ini tidak berlaku untuk mobil yang umurnya di atas 20 tahun. Jadi begitu. Nah, nanti akan saya akan tunjukkan bentuk dari asuransinya itu seperti apa. Kenapa kok di Thailand itu banyak orang yang pakai seperti ini, karena selain murah, ini juga sangat bermanfaat. Oke. Nah, di Indonesia saya enggak tahu masih ada apa enggak. Oke, jadi lanjut tentang penjelasan asuransi itu.
bentuknya kayak apa. Oke, ini bentuk ini kayak gini nih. Kalian pasti sering lihat apa namanya kayak gini ini di plat-plat nomor di Thailand, dan banyak yang di Indonesia itu masang-masang kayak ginian karena kelihatannya keren, tapi nggak tahu sebenarnya ini apa. Jadi ini asuransi ini sebenarnya. Ini nomornya ini 2559 itu berdasarkan dari tipe asuransinya. Jadi tiap asuransi itu beda. Yang kemarin saya jelaskan ada yang 7000 baht, ada yang berapa baht gitu. Dan tanggungannya beda-beda, itu tergantung si owner belinya yang gimana. Nah, kemudian di sini ada merek motornya. Sini ini nomor rangka dan lain sebagainya. Ini tahun pembuatan, ini udah mati nih. Ini tahun berapa saya nggak tahu, karena tahunnya kalau ini kan pakai tahun Buddha yang 2500 berapa gitu. Jadi tahunnya Buddha itu udah tua banget lah. Oke. Nah, kalau yang di mobil, nah kalau yang di mobil itu bentuknya seperti ini. Sama aja nih tipenya, kemudian nomor tipe dan lain sebagainya. Kemudian ini mereknya Nissan mobilnya, tanggungannya yang kemarin itu. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi ada di sini. Sebenarnya di kode kayak gini nih orang asuransi sudah tahu, karena ini kayak sudah tersistem di satu negara ya. Nah, tapi ada juga yang model stiker seperti ini ditempel di motor, biasanya di motor-motor apa namanya, motor-motor sport, mereka nempelin kayak gininya itu di ke tangki. Oke, jadi demikian penjelasan tentang asuransi di Thailand dan sekilas info tentang sebenarnya ini apa, kok banyak dipasang di plat-plat nomor. Jadi jangan salah kaprah, kan dikiranya ini kayak hiasan atau lampu-lampu alay-alay kayak gitulah. Ternyata bukan, ini ada fungsinya, ini buat nyimpen nomor asuransi. Oke, demikian tentang asuransi di Thailand. Saya selesai dulu untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, komen, share. Kalian boleh tanya. Ini saya mau lanjut nyervis lagi. Ini saya sedang nyervis motor Indonesia di Thailand. Begitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, red face. We'll be right back.